itu bohong, kawan-kawan. Hari ini mereka... Ribuan massa buruh yang berunjuk rasa menuntut pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 2 Oktober 2023 bertahan hingga malam. Tidak mungkin umur hidup, sehingga selagi mereka berkuasa, maka mereka akan mengeruk keuntungan, mengatasnamakan rakyat, akan mengatasnamakan kesejahteraan rakyat. Itulah yang dilakukan pemerintah hari ini, kawan-kawan. Bagaimana mungkin mereka mengatakan ini untuk rakyat, tetapi lagi-lagi rakyat yang ditekan? Bagaimana mungkin mereka mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 adalah agar pengangguran berkurang? Dan kita tahu betul ketika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 ini berlaku, maka pengangguran akan tambah banyak. Dengan enaknya perusahaan akan memberhentikan kita, kawan-kawan. Betul, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 ada yang akan menjerat perusahaan ketika dia tidak membayar UMP. Tapi aku mau bertanya, mana sih perusahaan, pimpinan perusahaan yang sudah dipenjara selama ini? Tentu tidak ada. Karena ketika mereka terjerat oleh itu, pengadilan, hari ini aku katakan pengadilan bisa dibayar. Kita tidak lagi bisa berharap kepada yang namanya hakim adalah wakil Tuhan. Bohong. Sekali lagi, hakim wakil Tuhan adalah bohong. Putusan MK hari ini membuat saya kecewa kepada hakim-hakim di Indonesia hari ini, khususnya hakim MK. Mereka tahu betul mereka di sana adalah sebagai wakil Tuhan. Harusnya mereka melihat aksi kita hari ini, kawan-kawan, mendengarkan aksi kita hari ini. Tapi lagi-lagi hati mereka sudah dimakan binatang buas. Hati mereka sudah dikuasai oleh kerakusan-kerakusan, kawan-kawan. Oke, pimpinan kita sudah datang untuk ketum senar, silakan mengangkat ke mobil komando. Ketum. Ketum senar. Baik, kawan-kawan massa aksi gebrak, silakan merapat. Pimpinan kita sudah ada di tengah-tengah kita. Pimpinan kita sudah ada di tengah-tengah kita. Yang di belakang segera merapat. Silakan yang duduk untuk merapat karena ketum sunar sudah datang. Saya minta kawan-kawan untuk merapat dan mendengarkan informasi di dalam dan juga arahan ke depan terhadap kawan-kawan buruh dan juga gerakan yang lainnya. Pelan-pelan. Kawan-kawan tutup belanja, tutup belanja, tutup. Ayo, ayo, tutup belanja. Pakai sebelahnya di sini, tadi cukup banyak. Ayo, kawan-kawan merapat semuanya, tutup aja di jalan. Ada di jalur mana? Yang belakang. Pakai jalur sebelahnya aja itu, Pak Polisi. Masih ada yang aksi hari ini, kita masih menunggu informasi di dalam. Ayo, kawan-kawan tutup aja, tutup. Ayo belakang, masih di belakang, yuk ke belakang, merapat-merapat semuanya. Semua di patung juga masih menelan. Jangan sampai di taman, ayo. Yang lima motor-motor itu merapat semuanya di sini. Ayo semuanya di belakang sana, ayo.